Halo teman-teman, kembali lagi di channel Etamider. Kali ini Mimin akan update nih terkait masakan unik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kita tahu bahwa pesona kota Nganjuk tak lekang oleh waktu. Berbagai wisata mampu menyihir mata Anda. Tak hanya tempat wisata yang dapat menyihir Anda, namun teman-teman perlu tahu nih ada wisata kuliner yang juga mampu menyihir lidah Anda. Ada berbagai makanan khas Kabupaten Nganjuk yang dapat Anda cicipi. Salah satunya adalah nasi becek khas Nganjuk. Tak asing lagi, nasi becek merupakan makanan khas Kabupaten Nganjuk atau yang biasa dinamakan sego becek. Konon sego becek ini sudah ada sejak tahun 1940 dan tidak ada yang mengetahui siapa yang pertama kali berjualan sego becek ini. Karena rasanya yang khas, nasi becek ini cukup diminati dan terkenal di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Sego becek ini sendiri makanan yang mirip dengan kare kambing namun disajikan seperti soto babat. Di dalamnya terdapat irisan kubis, kecambah, dan potongan daging. Selain itu, sebagai pelengkap nasi becek disuguhkan dengan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi rasa yang khas pada sego becek ini. Sekian liputan hari ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.